Damn. Oh halo, semangat pagi Besti. Ketemu lagi di channel Teman Jalan Bareng, channel yang menyajikan aneka review terbaru dari tempat wisata, juga tempat nongkrong yang asik dan juga seru. Saat ini kita sedang melewati kolong jembatan kereta api. Setelah sebelumnya kita masuk lewat jalan Abu Bakar Ali, kali ini aku mau ajakin kamu jalan-jalan ke Malioboro, Jogja, yang termasuk salah satu tempat wisata ikonik di Jogja. Pokoknya belum lengkap ke Jogja kalau belum mampir ke Malioboro. Besti, ini tuh lalu lintasnya padat merayap, cenderung macet juga sih. Kata teman-temanku yang asli Jogja nih, kalau ke Malioboro itu lebih baik naik kendaraan umum aja, seperti naik becak motor, ojek online, ataupun naik Trans Jogja aja, terutama di musim liburan. Kenapa? Karena kalau naik kendaraan umum, kita tuh nggak perlu repot-repot cari parkiran kayak kami sekarang, Besti. Asli deh, kami tuh dari tadi cari-cari parkiran, tapi nggak dapat-dapat karena semua penuh. Sampai-sampai kami masuk ke stasiun Tugu Jogja untuk parkir, tapi ternyata sudah penuh juga. Dan tahu nggak Besti, akhirnya kami dapat parkir di mana? Di Taman Pintar. Dari Taman Pintar, kami harus berjalan kaki melewati Pasar Beringharjo ini untuk menuju Malioboro. Sebenarnya sih nggak jauh ya, cuma 500 meter aja. Anggap aja lagi jogging siang ya Besti. Dan akhirnya sampai juga nih kita ke Malioboro. Jangan lupa ya Besti, terus dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami ya. Bagikan juga video ini ke semua sosial media kamu agar semakin banyak teman yang ikutan jalan bareng. Malioboro merupakan salah satu kawasan yang juga merupakan nama jalan paling populer di Jogja. Kawasan Malioboro ini adalah kawasan perbelanjaan legendaris dan menjadi salah satu kebanggaan kota Jogja. Di sini banyak ditawarkan aneka produk yang lengkap banget, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau kesini siapin aja dana lebih buat belanja ya Besti. Terdapat juga Kampung Ketandan yang merupakan kawasan pecinan di Malioboro. Tapi kami nggak masuk ya, karena mau jelajahi area luarnya. Besti, di sini kita juga bisa naik delman untuk berkeliling menikmati suasana Malioboro. Untuk area pedestrian alias area pejalan kakinya, menurutku sudah termasuk rapi dan nyaman ya. Apalagi kawasan Malioboro ini sudah dijadikan kawasan tanpa rokok. Dan buat para perokok, sudah disediakan area untuk merokok di beberapa titik tertentu. Nah, kalau kamu sudah lelah berkeliling, istirahat dulu aja Besti, karena di sepanjang jalan ini sudah disediakan bangku untuk duduk. Besti, kawasan Malioboro ini panjang ya, sampai ke ujung sana. Ya, kira-kira sepanjang 2 km. Menurut info yang aku baca nih, Jalan Malioboro adalah salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Jogja yang membentang dari Tugu Jogja hingga ke persimpangan titik 0 km Jogja. Secara keseluruhan, kawasan Malioboro ini terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro,
dan Jalan Margo Mulyo. Oh ya Besti, di sini kamu juga bisa sewa loh baju adat khas Jogja sekaligus jasa fotografernya. Wah, makin berkesan dong jadinya. Vibe Jogjanya berasa banget. Di Malioboro ini juga terdapat halte bis untuk para pengguna Trans Jogja. Nggak ketinggalan, di dekatnya terdapat peta lokasi wisata Jogja. Ini tuh berguna banget bagi para wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Nah, kalau masih bingung, bisa ditanyakan ke pusat informasi yang berada persis di seberang halte ini. Besti, mungkin dari tadi tuh kamu sering lihat ya gerbang warna hijau seperti ini yang berada di sepanjang jalan pedestrian Malioboro ini. Dan di tiap gerbangnya terdapat kata zona dengan nomor yang berbeda di masing-masing gerbangnya. Nah, gerbang hijau tersebut merupakan penanda zona untuk PSBB atau PPKM saat terjadi pandemi COVID pada tahun 2020 lalu. Zonanya sendiri saat itu terbagi menjadi 5 zona. Zona pertama dari Hotel Inna Garuda sampai ke Mall Malioboro. Zona kedua dari Mall Malioboro sampai ke Patihan. Kepatihan hingga Mutiara sebagai zona ketiga. Zona keempat dari Mutiara sampai ke Pasar Beringharjo. Dan terakhir, zona kelima dari Pasar Beringharjo sampai ke titik 0 km Jogja. Sedangkan untuk patung-patung yang berada di zona tersebut adalah untuk memegang alat pengukur suhu tubuh. Tapi sekarang pembatasan zona tersebut sudah nggak berlaku ya Besti. Oh ya Besti, selain wisata belanja, di sini juga terdapat tempat menginap dari kelas melati sampai kelas berbintang juga ada. Tinggal disesuaikan saja dengan budget kamu ya. Nah, di sisi sebelah kanan kita ini merupakan salah satu hotel yang berada di kawasan Malioboro ini. Namanya Hotel Aveta. Kalau malam hari, di sini banyak pertunjukan live musik dari musik tradisional sampai musik modern yang dibawakan oleh para seniman asli Jogja. Yang pernah aku lihat sih, di sini pernah ada pertunjukan angklung yang berpadu dengan tabuhan beduk dan juga perkusi. Jadi di sini tuh semakin malam akan semakin ramai. Besti, kami mau istirahat sejenak ya di depan Plaza Malioboro ini. Karena dari Taman Pintar tadi tempat kami parkir, sampai sekarang kami sampai di depan Plaza Malioboro ini kami belum istirahat. Dan setelah istirahat kami lanjut lagi perjalanan sampai menuju ke depan pintu masuk Malioboronya. Ini tuh ada sedikit kesalahan teknis Westy, jadi dari depan Plaza Malioboro tadi kami berjalan sampai ke sini tapi kami lupa menyalakan kamera. Jadi dari pintu masuk Malioboro ini aja ya kami rekam sampai ke depan Plaza Malioboro tadi. Karena sayang banget kalau area bagian ini nggak kami infoin ke kamu. Oke Besti, ini dia pelang nama Malioboro yang fenomenal banget. Wajib banget sih kamu foto di sini. Selanjutnya ada teras Malioboro 2 yang berada di eks Dinas Pariwisata. Lokasi tepatnya berada di sisi utara gedung DPRD DIY. Ini tuh dibangun dalam rangka menyediakan lapak baru bagi para pedagang kaki lima yang sebelumnya berdagang di pinggir jalan Malioboro. Teras Malioboro ini mampu menampung sekitar 1.200 pedagang kaki lima. Besti, seperti yang aku bilang tadi, ini tuh kita sedang arah balik menuju ke Plaza Malioboro tempat tadi kami istirahat. Sekarang kita sudah sampai di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Jogja. Kalau sudah sampai sini, berarti sebentar lagi kita akan sampai di depan Plaza Malioboro. Oke, dari depan Plaza Malioboro ini kita langsung menyeberang ya. Aku mau ajakin kamu melihat lebih dekat pertokoan yang berada di sekitar Malioboro. Ternyata di sini nggak jauh berbeda dengan di seberang sana yang sudah kita kelilingi tadi.
Di sini juga banyak ditawarkan aneka pilihan mulai dari pakaian, aksesoris, makanan, cenderamata, dan souvenir juga ada. Harga yang ditawarkan juga bervariasi ya Besti, tergantung jenis barang apa yang kamu beli. Tapi kalau menurutku sih harganya masih terjangkau ya, tinggal kita sesuaikan saja dengan dana lebih yang kita bawa. Nah Besti, di Malioboro ini kamu juga bisa menemukan toko-toko yang menjual makanan khas kota Jogja, kayak bakpia kukus kesukaanku ini. Sekarang kita sudah melewati Gapura Dagen. Di sini juga masih sama ya Besti, masih banyak toko-toko yang menjual pakaian dan perlengkapan lainnya. Melihat toko yang ramai dengan ragam pilihan pakaian yang variatif, aku jadi tergoda untuk mampir dan belanja. Nah kan, dapat lagi satu tentengan belanjaan. Besti, di sini tuh ada banyak bapak beca yang akan menawarkan kamu jasa mengantar ke pabrik bakpia terkenal di Jogja. Kalau kamu ke Malioboro di siang hari, dalam keadaan cuaca yang sedang cerah kayak gini, ada baiknya nih kamu pakai outfit yang nyaman. Jangan lupa pakai topi ataupun membawa payung ya, karena kalau lagi cerah kayak gini, berasa banget terik mataharinya. Selain beca ataupun bentor, ada satu lagi sarana transportasi yang selalu ada di Jalan Malioboro ini, yaitu delman. Bagi kamu yang ingin menikmati suasana santai, naik delman atau andong bisa jadi solusinya. Tarifnya mulai dari Rp100.000 per andong. Tarif tersebut hanya untuk sekitaran Malioboro saja ya. Tapi kalau kamu kepingin naik andongnya lebih jauh lagi, bisa langsung kamu tanyakan kepada kusirnya dan harganya bisa dinego ya Besti. Uniknya lagi, semua kusirnya memakai pakaian adat lengkap khas Jogja. Oke Besti, selesai sudah kita menjelajahi area Malioboro ini. Dan sekarang kami mau mampir ke teras Malioboro. Nah, review kami berikutnya tentang teras Malioboro ini. Jangan lupa kamu tonton ya. Sampai di sini dulu review kami kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!